pemilihan calon presiden dan wakil presiden dari Partai Golkar itu berdasarkan hasil survei, hasil penelitian, dan juga hasil kami mendengar aspirasi masyarakat bahwa ini adalah yang terbaik. Maka itu kami menentukan pilihan ini murni berdasarkan hati nurani kami, bukan berdasarkan tekanan politik dari manapun. Tanggapan ataupun anggapan ataupun tuduhan lain-lain itu adalah tidak benar.